tradisi Jawa. Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama yang menjadi bagian hidup dari kehidupan suatu kelompok masyarakat yang menjadikan tradisi ini terus ada. Tidak lain karena informasi yang diteruskan generasi ke generasi, baik tertulis maupun lisan. Setiap daerah pasti memiliki tradisinya masing-masing. Termasuk di Jawa, juga memiliki tradisinya sendiri. Tujuan adanya tradisi Jawa yaitu mencari keselamatan, serta ketentraman dan kebahagiaan. Tradisi yang ada pada masyarakat Jawa terbentuk juga karena adanya adat kebiasaan masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa dibagi menjadi tiga, yaitu masyarakat Madya, masyarakat tradisional atau sederhana, dan masyarakat pramodern. Adapun ciri-ciri utama dari ketiga tipe masyarakat Jawa tersebut adalah sebagai berikut. Masyarakat sederhana atau tradisional, ciri-ciri utamanya adalah masyarakat yang masih sangat jauh dengan teknologi, oleh karena untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya, ia bergantung pada orang lain. Dalam hal ini, mereka sangat dekat dengan keluarga maupun masyarakat sekitar. Hal itu yang menyebabkan kuatnya rasa persaudaraan pada masyarakat zaman dahulu. Seperti ketika salah satu warga membangun rumah, maka orang satu desa memiliki tradisi untuk saling membantu, bahkan tanpa bayaran atau upah. Masyarakat Madya, ciri-ciri utamanya adalah masyarakat Jawa pada zaman ini sudah mulai mampu terbuka akan adanya pengaruh luar. Namun adat istiadat tetap dihormati keberadaannya. Hal itu menyebabkan lunturnya kedekatan dengan masyarakat sekitar. Jadi, masyarakat Jawa masih dekat dengan keluarga, namun mulai membatasi hubungannya dengan masyarakat sekitar meskipun berlatar belakang suku Jawa yang sama. Tradisi seperti gotong royong tradisional tinggal untuk keperluan sosial di kalangan keluarga besar dan tetangga. Akan tetapi, gotong royong untuk keperluan umum dilakukan atas dasar upah. Masyarakat pramodern atau modern dengan ciri-ciri utamanya adalah hubungan antara manusia didasarkan atas kepentingan-kepentingan pribadi. Hubungan dengan masyarakat lain dilakukan secara terbuka dalam suasana saling mempengaruhi, kecuali dalam penjagaan rahasia. Perekonomian hampir seluruhnya merupakan ekonomi pasar yang didasarkan pada penggunaan uang. Berikut ini merupakan beberapa contoh dari tradisi Jawa. 1. Tingkepan atau mitoni. Upacara mitoni atau bisa disebut juga dengan tingkepan ini biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa ketika seorang kehamilan wanita yang sudah berumur 7 bulan. Rangkaian acara upacara ini yang harus dijalankan saat mitoni yaitu mandi air dengan kembang setaman. Setelah acara mitoni selesai, maka akan didoakan oleh para sesepuh yang bertujuan supaya bayi yang dikandung selamat sampai proses persalinan selesai nanti. Upacara mitoni ini masih sering digunakan dan dilestarikan oleh kalangan Jawa dimanapun mereka berada. Tradisi grebek. Saat sudah memasuki bulan mulud, kalian pasti pernah menyaksikan perayaan di daerah Solo dan Yogyakarta yang cukup terkenal dengan sebutan acara mulutan.
Nah, itulah yang dinamakan tradisi atau upacara grebek bagi masyarakat Jawa. Upacara grebek ini tidak hanya dilakukan pada bulan Mulud saja, tetapi juga dilakukan pada tanggal 1 Syawal dan bulan ke-12. Tujuan upacara ini sebenarnya agar sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat Jawa kepada kerajaan atas limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Tiga, tradisi sekaten. Upacara sekaten ini merupakan bentuk peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan selama kurang lebih 7 hari 7 malam. Tradisi sekatenan ini masih sering dilestarikan di kawasan kerajaan seperti di daerah Solo dan Yogyakarta. Tradisi kenduren. Upacara kenduren atau lebih dikenal oleh orang Jawa dengan sebutan selametan. Upacara kenduren ini merupakan hasil perpaduan dari budaya Jawa dan Islam pada abad ke-16 Masehi. Awalnya, upacara kenduren ini menggunakan doa-doa dari agama Hindu dan Buddha. Setelah mengalami akulturasi, digantikan oleh doa-doa Islam. Begitu juga dengan sesaji yang kini tak lagi digunakan kembali. Biasanya, makanan pada upacara kenduren sekarang ditujukan hanya untuk makan bersama sebagai ungkapan rasa syukur mereka, bukan lagi untuk persembahan seperti budaya masyarakat zaman dulu. Tradisi wetonan. Wetonan adalah dalam bahasa Jawa yang berarti keluar, tetapi yang dimaksud di sini yaitu lahirnya seseorang atau bayi. Masyarakat Jawa biasanya akan melakukan adat atau upacara ini yang bertujuan sebagai sarana mendoakan agar anak yang dilahirkan diberi umur panjang dan dihindarkan penyakit serta berbagai macam mara bahaya. Makanan yang biasa digunakan dalam upacara ini adalah nasi liwet atau tumpeng. Tedaksiten. Tedaksiten ini adalah kata lain dari selametan atau juga dikenal dengan nama turun tanah. Selametan ini dimulai dari si bayi yang sudah mulai bisa belajar berjalan. Dalam melaksanakan upacara tedaksiten ini, tidak ada maksud apa-apa yang berkaitan dengan hal-hal mistik. Upacara tedaksiten ini tujuannya hanyalah untuk mengungkapkan rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Sang Pencipta Alam. Karena Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kesehatan dan nikmat kesempurnaan fisik pada sang bayi tersebut.